Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang 10 mobil city car terbaik dan termurah tahun 2018. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Mobil city car adalah salah satu jenis mobil yang memiliki ukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan mobil pada umumnya. Dengan ukurannya yang mini, mobil jenis ini sangat cocok digunakan pada daerah perkotaan yang padat. Beberapa mobil city car terbaik juga memiliki beragam fitur modern seperti pada mobil besar lainnya. Meski memiliki ukuran mungil, namun city car mampu menampung 4-5 orang dewasa sekaligus. Hal ini dimungkinkan karena mobil jenis ini memiliki kabin yang luas serta bagasi yang minim. Beragam mobil city car terbaik terus diproduksi oleh berbagai vendor alat transportasi kenamaan. Banyak sekali fitur-fitur canggih dan teknologi terbaru yang dipasang pada mobil-mobil tersebut, baik itu dari mesin, teknologi yang digunakan, serta sistem pembakaran dan mobil tersebut. Sehingga wajar jika mobil jenis city car ini sering dianggap sebagai mobil hemat dan ramah lingkungan. Dengan beragam fitur yang dipasang, diharapkan mampu meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam berkemudi. Di Indonesia sendiri sudah banyak mobil city car terbaik yang dapat ditemukan dengan sangat mudah. Hal ini dikarenakan berbagai pabrikan besar seperti Honda, Suzuki, Daihatsu dan masih banyak lagi mulai menjual produknya di Indonesia. Dan untuk lebih jelasnya, berikut adalah 10 daftar mobil dengan tipe city car terbaik. 1. Honda Jazz. Mobil pertama yang masuk dalam jajaran mobil city car terbaik dan termurah di dunia adalah Honda Jazz. Mobil yang satu ini memang menjadi mobil yang paling digemari oleh anak-anak muda. Dengan tampilannya yang sporty dan juga modern, membuat mobil ini terkesan lebih trendy jika dibandingkan mobil lainnya. Berbekal mesin tipe 1,5 LSO HC4 silinder segaris 16 katup iVTEC, membuat performa mobil ini boleh diadu. Mobil yang sudah menggunakan sistem transmisi otomatis, mobil ini memang sudah dikenal sebagai mobil city car dengan performa terbaik di Indonesia. 2. Toyota Agya. Mobil Toyota Agya memang sudah menjadi mobil city car terbaik dan paling diminati di Indonesia. Desainnya yang elegan namun tetap sporty membuat mobil ini menjadi mobil favorit. Mobil yang dihargai dengan harga yang bersahabat ini sangat dikenal sebagai mobil yang irit. Hal ini tentunya karena canggihnya teknologi pembakaran yang digunakan pada mobil tersebut. Tak hanya irit, Toyota Agya juga memiliki desain bodi yang ramping, imut namun berkelas. Mobil buatan Toyota tersebut seringkali disebut dengan LCGC atau low cost green car. Ada banyak sekali tipe Toyota Agya yang dijual di pasaran Indonesia, sehingga Anda selaku pembeli dapat dengan mudah memilih mobil tipe apa yang cocok dan sesuai dengan karakter Anda. 3. Kia Morning. Mobil city car terbaik dan termurah di dunia berikutnya berasal dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Mobil tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Kia Morning. Kia Morning memang memiliki desain yang ramping, elegan, namun tetap terlihat sporty. Mobil perkotaan tersebut memang sudah menarik banyak peminat semenjak desas-desus keberadaan mobil tersebut. Sehingga tak mengherankan apabila saat diperkenalkan, mobil ini langsung mendapat sambutan hangat. Untuk mesinnya, Kia Morning menggunakan mesin bertipe dual CVVT DOHC berkapasitas 1000cc. Kia Morning sendiri pernah beberapa kali memperoleh penghargaan seperti The Best City Car pada tahun 2014. Penghargaan tersebut tentunya menunjukkan seberapa baik performa yang dimiliki oleh mobil buatan PT Kia Mobil Indonesia. 4. Suzuki Swift. Mobil Suzuki Swift merupakan mobil lama yang masih diminati sampai sekarang. Dengan adanya beberapa modifikasi dan pembaharuan sistem, kini Suzuki Swift masuk dalam jajaran mobil city car terbaik
Tampilannya yang sporty, namun tidak meninggalkan kesannya yang elegan, membuatnya semakin dicintai. Mobil ini dibekali dengan mesin bertipe DOHC K14B dan VVT 16 katup 4 silinder. Jadi tak heran, performa Suzuki Swift semakin unggul di antara mobil-mobil di kelasnya. Terdapat 3 tipe Suzuki Swift yang ditawarkan, yakni Suzuki Swift GS, Suzuki Swift GX, dan Suzuki Swift Sporty. Kira-kira Suzuki Swift tipe apa yang menarik perhatian Anda? 5. Peugeot 2.6. Mobil lain yang masuk dalam jajaran mobil city car terbaik dan termurah di dunia adalah Peugeot 2.6. Mobil buatan Prancis ini memiliki desain yang elegan, tetapi tetap tampak sporty. Mobil yang digunakan untuk off-road ini menjadi pusat perhatian semenjak diperkenalkan secara resmi di publik Prancis. Tak hanya orang Prancis yang tertarik dengan mobil ini, banyak pula orang Indonesia yang ingin memiliki mobil tersebut. Mobil Peugeot 2.6 ini diproduksi dengan menggunakan mesin berkapasitas 1,4 liter dengan tipe 4 silinder. Tentunya dengan mesin tersebut, performa mobil ini jauh lebih tangguh jika dibandingkan mobil city car lainnya. Untuk sistem transmisinya, mobil buatan Prancis tersebut menggunakan sistem transmisi manual. 6. Chevrolet Aveo. Mungkin nama mobil Chevrolet Aveo ini masih terdengar asing di telinga kita. Namun, mobil buatan Amerika tipe sedan ini ternyata masuk dalam jajaran mobil city car terbaik. Mobil ini memang memiliki bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan mobil city car lainnya. Namun jangan pernah menganggap remeh city car yang satu ini. Mobil Chevrolet Aveo ini memang memiliki desain yang sporty, namun tetap terlihat elegan. City car berwarna putih ini dibanderol dengan harga 110 jutaan rupiah saja. Tentu, harga tersebut merupakan harga termurah untuk mobil sekelas Chevrolet Aveo dari Amerika tersebut. 7. Karmann Wagon-R. Mobil ketujuh yang masuk dalam daftar mobil city car terbaik adalah mobil Karmann Wagon-R. Mobil asal Jepang ini terbilang cukup keren, baik dari segi performa maupun desain mobilnya. Harganya pun terbilang masih relatif bersahabat, sehingga tak heran mobil ini banyak diburu. Meskipun demikian, walaupun harganya yang terbilang murah, Suzuki tidak memproduksi mobil ini secara murahan. Karmann Wagon-R menggunakan mesin berkapasitas 1197cc dengan 3 silinder. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh mobil ini adalah ruang kabinnya yang luas, sehingga dapat menampung lebih banyak penumpang serta barang bawaan. 8. Ford Fiesta. Mobil city car terbaik dan termurah selanjutnya adalah mobil Ford Fiesta. Mobil buatan Amerika ini memang dibuat dengan desainnya yang modern, sehingga terlihat lebih mewah. Dengan mesin bertipe DOHC Duratec 4 silinder inline, mobil ini mampu menghasilkan tenaga hingga 112 PS. Tidak hanya unggul dalam desain interior maupun eksteriornya saja, Ford Fiesta juga unggul dalam hal teknologi. Salah satunya adalah dengan menggunakan fitur Sync, yang tentunya akan memanjakan Anda selaku pengguna. Tak hanya unggul dalam memanjakan para pengendaranya, Ford Fiesta juga unggul dalam menjamin kenyamanan dan keamanan Anda dalam berkendara. Terdapat dua tipe Ford Fiesta, yakni Ford Fiesta Automatic Transmission dan Ford Fiesta Manual Transmission. 9. Daihatsu Ayla. Mobil Daihatsu Ayla menjadi mobil kesekian yang masuk dalam jajaran mobil city car terbaik selanjutnya. Mobil buatan Daihatsu ini memiliki desain yang dinamis namun tetap elegan. Tak hanya itu, terdapat lapisan krom di beberapa bagian yang tentunya membuat mobil ini tampak lebih mewah. Mobil Daihatsu Ayla memang dikenal sebagai mobil city car dengan harga murah serta ramah lingkungan. Mobil imut ini menggunakan mesin berkapasitas 1197cc. Daihatsu Ayla tentunya memiliki performa yang cukup tangguh. Kelebihan lain yang dimiliki oleh city car buatan Daihatsu ini adalah banyaknya pilihan warna yang ditawarkannya. Jadi, setiap orang yang akan membeli bisa dengan bebas memilih mana mobil yang sesuai dengan keinginan. 10. Honda Brio.
Mobil Honda Brio menjadi mobil city car terbaik dengan harga termurah yang terakhir. Meski memiliki ukuran yang terbilang mini, namun pengguna mobil ini terbilang cukup banyak. Berbekal desainnya yang minimalis, Honda tetap memberikan sentuhan sporty pada mobilnya ini untuk mesinnya. Kemudian mesinnya, Honda Brio sudah dibekali dengan mesin 1,2 LSO HC 4 silinder dengan ditambahi sistem suplai bahan bakar PGM FI yang membuat mobil tersebut lebih irit dalam penggunaan bahan bakar. Berbekal dimensinya yang mini, Honda Brio memiliki banyak keunggulan, di antaranya yakni lebih gesit dan lebih mudah dalam memutar arah saat parkir. Nah, sekian informasi tentang 10 mobil city car terbaik dan termurah tahun 2018. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you on next video.